Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Ampi TV Channel. Hari ini kita coba review bagaimana situasi di depan kantor PKS Kabupaten Aceh Utara. Itu suasana untuk menghantar para caleg dari partai PKS menuju ke kantor KIP Kabupaten Aceh Utara. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ya, hari ini 12 Mei 2023, tepatnya di hari Jumat. Ya, mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi hari Jumat yang barakah bagi caleg-caleg PKS untuk Kabupaten Aceh Utara. Nah, pada hari ini caleg PKS akan mendaftar ke KIP. Ini sedang persiapan. Ya, ikuti terus pendaftaran caleg PKS sampai dengan menuju ke kantor KIP Kabupaten Aceh Utara. Ikuti terus. Ya, terima kasih Anda telah sedia menonton Ampi TV Channel. Ini deh, babi dibilih mendung deh. Inilah pawai pendaftaran caleg daripada partai PKS menuju ke kantor KIP Aceh Utara.
Nah, inilah pawai daripada Partai PKS menghantarkan caleg untuk mendaftar di KIP Kabupaten Aceh Utara. Inilah Partai PKS. Daripada calon anggota legislatif daripada Partai PKS yang akan mendaftar di KIP Kabupaten Aceh Utara, yaitu tepatnya di tanggal 12 Mei 2023, yaitu hari Jumat. Ya, mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi hari Jumat yang barokah bagi calon-calon anggota legislatif daripada Partai PKS. Luar biasa. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.